Bintang Manchester United Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick ke-60 sepanjang karirnya atau ke-50 di level klub. Torehan fenomenal itu dibuat saat membantu The Red Devils menang 3-2 atas Norwich City dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Ronaldo sangat senang karena bisa mengantarkan Manchester United pada jalur kemenangan. Mega bintang asal Portugal itu justru tak ingin terlalu terbawa suasana karena torehan fenomenalnya. Karena menurut pemain berusia 37 tahun itu yang terpenting saat ini adalah bisa mengantarkan The Red Devils meraih hasil positif. Hal itu dia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @cristiano. Sangat senang dengan kemenangan ini, karena membawa kami kembali ke jalur di Liga Inggris, tulis Ronaldo dalam akun Instagram pribadinya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pencapaian individu hanya berharga ketika mereka membantu kami mencapai tujuan kami sebagai sebuah tim, dan hat-trick ke-60 dalam karir saya jauh lebih penting karena itu membawa kami 3 poin, ungkapnya. Bagus sekali, usaha yang luar biasa dari semua pemain. Kami tidak menyerah, kami berjuang sampai akhir, tukasnya. Hasil kemenangan tersebut sekaligus membuat Manchester United berhasil memperbaiki posisinya di klasemen sementara Liga Inggris.